mana ya? Mbak, toilet di mana mbak ya? Toilet. Aku kebelut. Di mana? Di sana. Di sana? Itu kan ada gang tuh. Kenapa mbak? Itu kan ada gang di sana. Tinggal masuk aja di sana. Masuk terus? Nanti ada persimpangannya di situ aja, di sebelah sana. Oh iya, sana. Jauh juga ya tapi ya. Aku kebelet soalnya. Iya, Bang. Aku orang baru mbak di sini. Mbaknya asli di sini? Iya. Oh, ntar aja deh. Tahan aja dulu, aku janjian sama teman soalnya. Di mana? Di sini. Ini tempat apa namanya? Tower. Tower. Oh iya. Oh ini dia nelpon gue tuh nih. Halo. Gue udah di lokasi, Bro. Di tower kan? Iya, udah di tower ini. Lunya di mana? Lagi ini aja deh, gue tunggu di bawah pohon ini, ada tempat duduk. Ya, gue di samping ada mbak-mbak dua orang ini. Mbak-mbak yang cakep-cakep ini. Oh iya, cepetan ya. Gue kebelet juga nih soalnya mau pipis. Iya, tapi jauh bro, di sana jauh. Ya, tahan aja dulu. Oh iya, oke ya. Jangan lama ya, bro. Kenapa mbak? Kenapa mbak? Tadi perasaan banyak senyum-senyum terus. Gak apa-apa, mas. Hah? Gak apa-apa, serius? Iya. Apa ada yang aneh? Enggak. Aku heran aja sih, dari ujung situ tadi, orang lihat aku kok senyum-senyum gitu kan. Emangnya ada yang lucu perasaan? Gak ada yang lucu kan? Siapa namanya mbak? Despa. Despa. Oh, yang itu? Tata. Jalan-jalan aja atau gimana nih? Duduk doang. Jadi aku nih lagi janjian sama teman mbak. Aku kali pertamanya nih ke Bengkulu kan. Jadi kami ada bisnis kecil-kecilan. Jadi mau ada rapat dikit. Rencananya sih mau cari rapat di hotel itu. Tapi kalau menurut mbak hotel yang bintang 5 di Bengkulu ini hotel apa mbak? Mercure. Di mana itu? Tanah Patah. Tanah Patah jauh nggak dari sini? Sekitar 15 menit. Oh gitu. Soalnya awam juga kan baru datang ke Bengkulu. Asli Bengkulu ya? Iya. Panas ya Bengkulu ya mbak ya? Mules. Apa? Mules? Enggak. Iya kan panas kan? Iya. Saya dari Jakarta mbak. Kenapa sih mbaknya senyum terus dari tadi? Gak apa mas. Emang suka senyum ya? Iya mas. Ya nggak apa-apa sih, senyum itu kan apa ibadah ya? Iya. Tapi kalau senyum terus gimana tuh mbak? Gila. Kenapa mbak? Bisik-bisik tetangga gitu. Bukan gibahin aku mbaknya. Enggak. Serius? Iya. Oh boleh kenalan nggak mbak? Kan dulu nama aku Eki. Kata. Eki. Masih kuliah atau udah kerja nih? Kerja. Oh udah kerja, bagus. Sama mbaknya juga? Kuliah. Oh masih kuliah ya? Kenapa sih mbaknya senyum terus? Ada yang aneh atau gimana sih mbak? Gak apa-apa mas. Gak ada apa-apa. Halo bro, masih lama nggak? Ini udah kebelet bro, udah mau pipis di celana aku ini. Iya, gimana? Yaudah, aku ke toilet dulu ya. Ya udah deh. Oh ya pokoknya ntar lu tunggu aja di bawah pohon ya kan. Di bawah pohon ini ada tempat duduk. Nanti tunggu aja di sini. Pokoknya cari aja ada mbak-mbak dua orang lagi duduk di sini. Ya, cakep. Iya, aku udah kenalan ya. Tata namanya. Iya. Aku ke toilet dulu ya. Oh iya. Mbak, aku mau ke toilet dulu. Nanti kalau teman aku datang bilang aja aku ke toilet ya. Iya.